بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita membaca tafsir Al-Qur'anul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Syawi. Pagi ini kita lanjutkan Surat Al-Baqarah ayat yang ke-14 dan 15. Wa idza laqul ladzina amanu. Kita terjemahkan dulu Al-Qur'annya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka pergi menyendiri bersama setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, hanya sesungguhnya kami orang yang berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah berolok-olok dengan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Di belakang pada ayat yang lalu Allah telah menjelaskan sifat-sifat yang melekat pada diri orang munafik.
sifat-sifat yang melekat pada kepribadian mereka. Pada ayat ini Allah menjelaskan perlakuan mereka terhadap orang mukmin dan orang kafir. Apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Kemudian apabila mereka bertemu dengan rekan-rekan mereka sesama orang munafik, mereka berkata, kami tetap bersama kalian. Kami mengatakan beriman kepada orang mukmin itu hanya karena berolok-olok. Data yubana. Jadi itulah sifat dari orang munafik. Dalam kata lain, bermuka dua. Bamuko duo. Atau dalam istilah yang awaknya pandai, mambiak muko. Orang yang bertentangan, orang yang bertolak belakang, ditemui akan dua-duwe, painya kasih A, hanyalah mambiak muko lo kasih A. Pai kasih B, lah mambiak muko lo. Asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini menurut pengarang tafsir Sawi, adalah ketika Abu Bakar dan Umar dan Ali menemui tokoh munafik di Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Ubaya bin Salul. Faqala lahu Abu Bakar. Faqala lahu Abu Bakrun halluma anta wa ashabik wa akhlis ma'ana. Abu Bakar berkata kepada tokoh munafik ini, wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, mari bergabung dengan kami dan para sahabatmu dan ikhlaslah dalam beriman, dalam keimanan. Janganlah berpura-pura juga. Janganlah bermuka dua juga. Faqala lahu marhaban bisaykh wasiddiq. Selamat datang wahai syekh, wahai orang yang benar, kepada Abu Bakar. Dan kepada Umar, marhaban bil Faruq al-Qawi fid dinihi. Selamat datang wahai Al-Faruq, itu adalah gelar dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu orang yang memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Yang kuat agamanya, al-Qawi fid dinihi, yang kuat dalam beragama. Dan kepada Ali, marhaban bibni amin nabiyyi, selamat datang dengan selamat datang wahai anak paman nabi. Jadi Abdullah bin Ubay ko menyambut tokoh-tokoh sahabat nabi yaitu Abu Bakar, Umar dan Ali dengan sambutan yang mesra, yang bersahabat, yang ramah. Faqala lahu Aliyun ittaqillaha wala tanafik wala tunafik. Maka Ali berkata kepada Abdullah, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau bersifat munafik. Faqala ma qultu dzalika illa likauni imani ka imanikum. Abdullah menjawab,
Saya tidak mengatakan berkata demikian kecuali karena iman saya sama seperti iman kalian. Ajalah kami, saya sudah beriman seperti iman kalian. Berarti dia meyakinkan sahabat Nabi bahwa dia benar-benar beriman. Falamma tawajjahu qala li jama'atihi idza laqukum faqulu mithla ma qultu. Kemudian apabila Abdullah bin Ubay ini kembali bertemu dengan teman-teman mereka, apa kata Abdullah bin Ubay ko? Apabila kalian bertemu dengan orang-orang mukmin, maka ucapkanlah seperti ucapan saya tadi. Itu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat yang kita baca tadi, ayat ke-14 dan 15. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini wa idza laqu, dan apabila mereka bertemu. Laqu berasal dari kata laqiya, artinya adalah bertemu secara kebetulan. Jadi apa yang kita pahami dari ayat itu, dari kata laqu, bahwa orang munafik itu kalaupun bertemu dengan orang mukmin, pertemuan mereka tidaklah sekerap atau sesering bertemu dengan sesama mereka. Dan pertemuan itu kadang-kadang hanya secara kebetulan. Itulah sifat orang munafik. Kemudian di ayat ini Allah menggunakan kata syayatin. Apabila mereka menyendiri bersama setan mereka. Pengarang tafsir Jalalain menafsirkan syayatin itu dengan ru'usihim. Apa yang dimaksud dengan setan di sini adalah pemimpin-pemimpin mereka. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kata setan untuk pemimpin mereka yang sebenarnya adalah manusia? Bagaimana setan digunakan kata setan untuk manusia? Itu menunjukkan bahwa kejahatan, kedurhakaan pemimpin-pemimpin munafik itu sudah sampai ke puncak kedurhakaan. Sehingga bukan hanya mereka sesat sendiri, tapi sudah ikut menyesatkan orang lain. Itu kerja setan, tak? Allah nyusase, kemudian ikut menyesatkan, berusaha untuk menyesatkan orang lain. Allah nyendak pai kamu saji, ikut lo mengajak orang ndak pai kamu saji. Kamu tu kamu saji, ya. Sekolah lo ngajak pe na. Kamu tahu ada lo sekolah. Artinya segala usaha yang dilakukan manusia untuk ikut mencegah manusia dari berbuat baik atau mengajak manusia kepada kesesatan, kedurhakan, itulah samojo perangai setan. Itulah pemimpin-pemimpin orang munafik itu disebut oleh Allah sebagai syayatin, setan-setan mereka. Itu menunjukkan mereka kedurhakannya sudah mencapai puncak kesesatan. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menggunakan redaksi yang berbeda dalam perkataan orang munafik ketika mereka bertemu dengan orang beriman dan ketika mereka bertemu dengan rekan-rekan mereka sama orang munafik. Coba kita perhatikan, apabila
Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman. Qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Namun ketika mereka kembali bertemu dengan rekan-rekan mereka sama orang munafik pemimpin mereka, qalu inna ma'akum. Apa bedanya tuh? Inna ma'akum ada pakai kata inna. Apa fungsi dari kata inna? Fungsinya adalah untuk sebagai penguat. Inna sesungguhnya. Kalau kata redaksi yang digunakan ketika bertemu dengan orang beriman hanya amanna, redaksi yang biasa, kami telah beriman. Tapi apabila mereka bertemu rekan mereka digunakan kata inna ma'akum, sesungguhnya kami tetap bersama kalian. Kenapa redaksinya berbeda? Menurut ulama pakar tafsir Tahir Ibnu Asyur, itulah apa namanya trik dari orang munafik itu. Kalau mereka bersungguh-sungguh mengatakan kata inna sesungguhnya kami beriman, maka itu seolah-olah orang munafik itu menampakkan kecurigaan dari orang beriman. Semuanya itu awak mudah bersumpah, ya enggak? Kalau kita bersumpah, apa yang dipahami dari kata bersumpah tadi itu? Lawan bicara tadi itu tidak yakin dengan apa yang awak ucapkan. Contoh gini, ada bambiak punya bonda, apa kata awak indah. Jadi saya bersumpah demi Allah. Kenapa kita bersumpah? Karena lawan bicara tadi, orang yang menuduh tadi tidak yakin bahwa awak tidak mambia. Jadi begitu juga orang munafik, kalau mereka mengatakan kata inna sesungguhnya, itu seolah-olah menyiratkan bahwa orang beriman ragu atau curiga ke orang munafik. Jadi tidak ditampakkan bana doh kesan kecurigaan dari orang beriman tadi. Biasa-biasa ya. Artinya apa? Mereka pandai menutupi kemunafikan tadi. Jadi kalau dipakai kata inna sesungguhnya kami beriman, itu seolah-olah mereka menonjolkan bahwa mereka itu berpura-pura dalam beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada kaum mereka, mereka menggunakan kata penguat inna. Itu menunjukkan bahwa mereka ingin meyakinkan rekan-rekan mereka bahwa mereka masih tetap dalam kemunafikan, dalam kekafiran. Jadi karena orang munafik itu nyolah pai, laba tamu, kadang acuh hadir di pertemuan-pertemuan majelis-majelis orang beriman, kawan-kawannya yang kafir itu ragu. Kalian bahas sebenarnya. Lacuk lo hadir di majelis Nabi Muhammad. Tidak sama kami lah. Tidak sama lah. Jadi karena itu mereka mengatakan inna ma'akum, walaupun kami sering menghadiri atau kadang-kadang menghadiri majelis pertemuan-pertemuan dengan Nabi Muhammad, dengan sahabat beliau, tapi sebenarnya kami tetap bersama pemimpin kami, orang-orang munafik. Itu hikmahnya penggunaan redaksi yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mereka mengatakan tadi kami hanya mustahziun. Jadi sama dengan ayat sebelumnya mufsidun. Allah menggunakan kata mufsidun, orang perusak.
Mustaziun itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Kenapa Allah menggunakan kata benda bukan kata kerja? Itu menunjukkan orang munafik itu lebih bukan hanya sekali dua kali melakukan olok-olok, tapi sudah berkali-kali, sudah menjadi perangai mereka. Nah, sama juga contohnya bagi sebelumnya, menyanyi dengan penyanyi itu berbeda. Kalau orang bernyanyi itu belum tentu penyanyi. Tapi kalau penyanyi itu sudah sering dilakukan, sudah mahir dan sudah menjadi profesi mereka. Jadi mustaziun di sini artinya adalah orang pengolok-olok. Nah, itu terjemahan dalam bahasa Indonesianya, pengolok-olok. Dari kata kerja berolok-olok. Secara bahasa haza'a yastahzi'u. Di mustahzi'un berasal dari kata yastahzi'u. Berasal dari kata haza'a. Secara bahasa asal artinya adalah keringanan tangan dalam membunuh. Itu arti asal dari kata haza'a. Tetapi kata itu telah digunakan dalam pengertian-pengertian yang lain, yaitu keringanan hati dalam mengolok-olok. Jadi mudah jadinya mengolok-olok itu. Mudah saja, ringan hati dalam berolok-olok. Ketika mereka mengatakan innama nahnu mustahziun, sesungguhnya kami adalah pengolok-olok, yaitu dengan menzahirkan keimanan di lisan, padahal di hati mereka tetap kafir. Allah membalas, Allahu yastahziu bihim, Allah berolok-olok dengan mereka. Kenapa Allah mendatangkan ayat ini? Ayat ini seolah-olah adalah jawaban bagi pertanyaan yang timbul. Kalau lah bantu itu orang munafik, sia yang akan membalas bantu itu kejahatannya, penipuannya kepada orang beriman. Apakah balasannya? Siapa yang akan membalas? Maka Allah mendatangkan ayat Allahu yastahzi'u bihim. Allah langsung yang akan membalas. Karena Allah itu adalah pelindung orang beriman. Jadi hikmah yang kita ambil di siku adalah orang beriman itu pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kafir sangat zalim, walaupun orang munafik itu menipu, melakukan penipuan, kejahatan kepada orang beriman, maka Allah sendiri yang akan berhadap-hadapan dengan mereka. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita cari ayat yang terakhir yastazi'u, mereka berolok-olok. Allah membalas dengan berolok-olok. Secara hakikat itu tidak pantas. Sama dalam bahasa awaknya, enggak, aku contoh. Kejahatan itu tidak pantas dibalas dengan kejahatan. Aku cuba awak. Kalau awak digigi oleh wawau, digigi anjing, enggak mungkin lo anjing itu digigi. Jadi artinya apa? Tidak pantas secara hakikat Allah juga membalas olok-olok orang munafik tadi dengan olok-olok. Sama dengan ayat lain, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah juga membuat tipu daya. Namun pertanyaannya adalah kenapa di sini Allah menggunakan kata yang sama juga olok-olok? Padahal yang dimaksud adalah Allah akan membalas kejahatan mereka,
memberikan sanksi kepada mereka karena perbuatan mengolo-olo. Dalam sastra Arab itu namanya disebut dengan majas atau majazi. Jadi artinya apa? Disabuikan olo-olo yang dimaksud sebenarnya adalah membalas perbuatan mereka itu dan memberikan sanksi. Untuk mengisyaratkan bahwa sanksi tersebut setimpal dengan dosa yang mereka lakukan. Jadi jangan Allah, sedangkan manusia yang terhormat saja tidak wajar membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Yang kita pahami di sini adalah yastazi'u tadi, bukan Allah berolok-olok dengan mereka, tetapi Allah membalas dan memberikan sanksi atau balasan yang setimpal bagi perbuatan mengolok-olok orang munafik. Kemudian Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Jadi demikianlah tafsir ayat ke-14 dan ke-15 surah Al-Baqarah. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.